Saudara-saudara sekalian, izinkanlah saya pada akhir masa tugas saya sebagai Ketua Umum GPD periode 2012-2017, saya ingin sekali mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat GPD, kepada perkepar kemal-mal sidang jemaat-jemaat GPD, majlis-majlis daerah GPD seluruh Indonesia dan mancanegara, juga kepada wadah-wadah pelayanan GPD, wadah-wadah apa saja yang turut menunjang pertumbuhan GPD di Indonesia dan mancanegara. Saya juga berterima kasih kepada saudara-saudara yang telah melayani di luar negeri, di berbagai negara. Saya sangat appreciate saudara-saudara yang telah juga mendengar Injil, bukan saja di Indonesia, tapi di luar Indonesia. Jadi pada akhir masa jabatan saya sekali lagi ingin menyatakan terima kasih sebesar-besarnya atas berbagai dukungan yang telah diberikan kepada kami Majlis Besar GPD periode 2012-2017. Puji Tuhan, banyak hal yang telah kami rasakan. Banyak keputusan mukernas MUS yang kami usahakan mengimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Dan puji Tuhan, saudara-saudara, banyaklah terjadi, terlaksana pembangunan sentra GPD. Kita sudah berhasil dan berbagi-bagi lagi usaha demi kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan GPD baik di dalam negeri Indonesia maupun di luar negeri. Tetapi kami juga adalah manusia biasa yang tidak bisa tidak membuat kesalahan, membuat hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan kepada saudara-saudara. Dan untuk itu saya menyatakan maaf sebesar-besarnya, karena kami majelis juga hanya manusia biasa. Ada yang bekerja sepenuhnya, ada yang tidak sepenuhnya. Saudara akan menanya sendiri bagaimana hasilnya. Nah, untuk itu pada akhirnya saya bersyukur kepada Tuhan kita dapat merasakan MUS kita di Hotel Bau City, Hotel Trans di Kota Bandung, dan ini semua berkat Tuhan. Kedepan saya berharap dan berdoa supaya GPD lebih maju lagi, lebih banyak lagi jiwa yang menanggung. Gerakan-gerakan kita, program-program kita harus lebih mengarah kepada pemenangan jiwa-jiwa, bukan mencari jabatan di organisasi GPD. Jabatan dalam organisasi GPD diperuntukkan untuk pelayanan. Yang penting jemaat-jemaat lokal kita bertumbuh, gereja bertumbuh. Ingat bahwa penduduk Indonesia bertumbuh pesat. Sekarang sudah sekitar 260 juta. Pertumbuhan GPD kita nilai agak lamban, walaupun juga tetap bergerak maju. Karena itu, untuk depan saya berharap kita akan menyusun program-program yang lebih mantap lagi untuk bagaimana melipatgandakan keanggotaan GPD. Sebab Tuhan minta supaya kita menjadi mentransformasi diri dari penjara ikan menjadi penjara manusia. Dan saya berdoa supaya GPD 5 tahun datang akan berkiprah lebih hebat lagi dan lebih bersuka cita, lebih berkembang, lebih bertumbuh, lebih besar. Dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. God bless you all.
abundantly. God second you, yeah, and God that will always keep you in His holy track, because the work of God is the work of holiness. Kita hanya bisa berjalan menurut kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan selalu ada kekudusan, dan dengan kekudusan kita yakin Roh Kudus, the Holy Spirit, ya, akan memberdayakan kita. The Holy Spirit, He will strengthen us, and we will keep on forward until our church gateway is belong the church of God and the church of perfection, sempurna oleh karena Roh Kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Saya
datang ini prasasti dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. RPJI dengan ini melakukan pengguntingan pita peresmian gedung sentra RPJI di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.